Seorang lelaki tidak menjadikan kepayahan menjaga isteri dan tiga anak OKU sebagai halangan untuk terus mencari rezeki dengan mengutip barangan kitar semula. Samian Siran, 56 tahun, tetap berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai suami serta ayah biarpun terpaksa mengharungi kehidupan sukar. Malah mereka sekeluarga turut dihalau dari tempat tinggal dan kini berlindung di Pusat Jagaan Al-Fikrah Malaysia Al-Fikrah, Sungai Sekamat, Kajang. Buat masa ini, Samian tidak bekerja bagi menyesuaikan diri di tempat baru selain berharap ada pihak yang mahu menawarkan pekerjaan. Samian memaklumkan sepenuh Aidiladha ini ia disambut secara ala kadar. Saya di kampung, saya tak pernah saya kerja, cari pasti dan bersih-bersih buruk, memberi makanan anak-anak. Terakhir saya cari, sampai berbila-bila cari kemampuan saya, masih mencari lagi. Mampu untuk bagi makan, bagi ini. Ya, apa-apa dapat kita berbicara dengan anak saya ini. Satu keluarga, satu rumah. Itulah yang menjadi anak-anak. Saya cari untuk makan. Misalkan saya berjaga dia, tahan bagi makan, nafkah lagi, itulah kerjaan saya. Bekas atlet silat merangkap jurulatih silat olahraga kebangsaan, Salahuddin Abdul Wahab, 59 tahun, dilaporkan terlantar di Pusat Jagaan Al-Fikrah Sungai Sekamat, Kajang akibat lumpuh kedua-dua kakinya sejak beberapa bulan lalu. Biarpun terlantar, beliau tidak pernah menyesal pengorbanan dicurah terutama dalam bidang persilatan negara, sebaliknya berbangga mempunyai ramai anak murid. Salahuddin menganggap pengorbanan itu sebagai amanah yang perlu dipikul dan bukan beban. Jasa beliau begitu besar apabila turut pernah memangku jawatan sebagai timbalan pengerusi Persatuan Seni Silat Gayung Patani Malaysia sejak 1976 hingga 2009. Lepas tu bila abang saya meninggal, maknanya yang berbangga tu sampai yang berjidup sampai 2009. Saya tak ada. Saya duduk itu sampai 84 punya kahwin. Kahwin. Saya tinggal baru. Bandar baru. Bandar baru Kajang. Ha. Tanya dia macam mana? Ini parti dah tua, siapa tengok dia dah tak tiga seorang. Lepas tu yakin tu bincang. Kata, bolehlah kita letak dekat rumah ni. Tengok kalau dia sesuai atau tak sesuai, kita nak buat macam mana.